Oke, sob guys, balik lagi di Febri Gaming. Oke coy, welcome back to With Me coy. Anjay, dalam video saya kalian saya pastinya kembali bermain Bus Simulator. Dan di sini saya bakal mereview 3 mod truk sawit terbaru dan terbaik coy. Yang pertama bisa kalian lihat di sini ada aktor sawit yang pastinya punya Antobolo, truk sawit asal Riau Indu pastinya coy ya. Udah keren banget untuk warna sama coy, di sini warna biru berpaduan dengan warna kuning, dan ketika buka pintu, pintu kanan kiri bisa kebuka. Di bagian kaca full stiker cuy ya, full stiker. Dan masih yang kedua, bagian bumper depan itu bisa dinaikkan cuy, jadi udah mantep banget dan keren banget sih ini menurut saya. Well drop berwarna biru udah kesan yang mantep banget dan boys banget cuy. Dan masih yang ketiga, bagian sawitnya itu bisa dihilangkan ataupun bisa dijadikan bak kosong, jadi udah the best banget, udah keren banget. Animasinya bisa dibuka juga bagian bumper belakangnya cuy. Dan untuk interior seperti ini cuy, udah dilengkapi spion kanan kiri, ada maps juga, dan ada aksesoris goyang. Dan by the way, ini untuk modnya ini dari Farm Lapanos cuy ya. Dari Farm Lapanos, kalian bisa cek aja di link deskripsi video pastinya, sesuai urutan di dalam video. Jadi kalian jangan skip-skip videonya agar kalian tahu keseluruhan dari mod yang saya review. Kita bakal gas aja di sini. Untuk oleng juga udah enak, suspensi nyaman banget cuy ya. Suspensi empuk dan nyaman banget di sini. Sawitnya juga udah beta 2, jadi benar-benar aktor banget sih ini, aktor banget, aktor antagonis cuy ya. Dari sawit Riau cuy, anjay, keren banget bos. Ampe angkat ban gak tuh cuy, keren banget, suspensi enak banget, buat oleng itu udah nyaman banget cuy ya. Dan buat kalian semua yang baru pertama join ke channel ini, bisa langsung di subscribe aja guys, karena subscribe itu gratis. Dan follow sosial media saya, ada TikTok, Instagram, TikTok Febri Adrian 7, dan Instagram itu Febri Adrian _ cuy. Itu kalian follow aja semua, karena di situ banyak banget keseruan-keseruan yang saya sajikan gitu, anjay bos. Seperti di TikTok cuy, saya bikin jedak-jeduk busit, mungkin ataupun momen-momen keren busit saya upload ke TikTok cuy. Wih, sangat ugal-ugalan cuy. Kita kembali ke mod, kita kembali ke review. Saya berada di Wonosobo cuy ya, tarikannya enak banget di situ. Indu Inhu Truk Hits aja bos. Ini artis Inhu cuy, dari Antobolo boy boy. Semoga ditonton gitu sama Bang Antobolo, jadi kita bisa diajak naik ke situ, karena saya sama orang Rio gitu bang. Anjas, keren banget cuy ya. Untuk bagian kepet belakang itu udah goyang, jadi keren banget dilihat, itu juga udah nyaman cuy ya. Kita bakal gas terus review di sini karena enak banget, suspensi enak, dan buat jauh ataupun buat tanjakan ini mod pas banget, nggak ada kurangnya dan nggak ada apanya gitu. Udah enjoy banget lah dari mod ini cuy ya, kurang apa lagi gitu mod ini cuy. Dari interior udah enak, dari eksterior enak, pokoknya double kelebihan gitu cuy, anjay, berlapis ganda kelebihannya cuy, anjay coy coy. By the way, sorry buat kalian yang nanya, bang kenapa nggak upload bang, lama nggak upload bang, semangat semangat. Saya semangat cuy, saya kalau disemangatin semangat, tapi kalau ya walaupun yang nyemangatin 1000 orang, kalau dalam hati saya tidak semangat, susah cuy. Kita harus semangat cuy, tapi ya kita butuh duit cuy, kita butuh AdSense, jadi kita harus semangat. Kita bakal pindahin studio kita nanti di rumah kontrakan yang baru, karena saya habis pindahan gitu cuy. Jadi alat-alat studio itu masih di harapan, masih di rumah gitu cuy, rumah yang lama gitu cuy, anjay bos. Enak banget sih ini modnya, ada di bagian belakang ada Avenger ya kan, mungkin udah fans fanatik dari Avenger, dari pemilik truk ini cuy ya, pemilik truk Antobolo sih kalau namanya aslinya cuy. Cuman udah keren banget, dan mungkin kita bakal next saja cuy ke mod yang ke nomor 2 cuy, squee. Oke, di sini nomor 2 ada truk Hino cuy ya, truk Hino muatan sawit. Livery dari asal bikin channel Well Drop udah keren banget dan berwarna putih. Jadi perpaduan yang pas banget sih menurut saya, dan sawitnya juga udah keren di situ, udah real banget, realistis banget grafiknya. Dan bagian ketika buka pintu, pintu kanan kiri bisa kebuka. Bagian belakang depan ada kepetnya, dan animasi yang kedua itu bagian bumper cuy ya. Animasi yang kedua atau yang pertama cuy, bagian bumper ini cuy. Udah keren, oh iya cuy, animasi yang kedua dan animasi yang ketiga bisa disenderkan cuy. Untuk interiornya nanti kita bakal review, dan ini animasi yang ketiga cuy ya, kayak ada penyangganya gitu, jadi udah keren banget sih. Well dropnya juga udah joss banget.
Ini modnya free cuy, mod yang saya review kali ini spesial banget, mod free buat kalian semua. Kita bakal coba interiornya cuy ya. Untuk interior seperti ini, udah dilengkapi spion kanan kiri, ada maps juga, dan ada stiker di bagian kaca itu tulisan Jutek, serta speedometer itu HSD, dan udah keren banget sih speedometernya aktif. Jadi menurut saya dari mod ini nggak ada kekurangan cuy, kalian bisa rasakan sendiri, kalian nantikan, sajikan sendiri, kalian cobain sendiri, dan apa yang kurang kalian bisa komen di dalam kolom komentar apa yang masih kurang dari mod ini cuy, kelebihannya apa dan kekurangannya apa, kalian bisa langsung komen aja cuy. Tarikannya juga udah enak banget di sini cuy, tenaganya masih bagus, masih fresh banget karena ini spesial truk Hino cuy, truk Hino ala-ala Sumateraan mod sawit, karena mungkin yang banyak sawit di Sumatera, ada lagi sih yang lain cuy, tapi yang mendominan mungkin di Sumatera cuy. Ini muatannya bisa kalian lihat laju banget, dan muatan sawit dan peta 4 cuy, sakit banget nggak tuh, tapi gimana cuy, namanya mencari rezeki. Di bagian baknya juga ada corak cuy, ada corak silang, dan oil drop juga udah aktif, jadi keren banget sih dari mod ini. Kalian bisa langsung coba aja karena link di deskripsi video cuy. Untuk warna di sini warna merah cuy, saya memilih warna merah, lebih keren, lebih pemberani gitu, jadi udah keren banget dan joss banget sih dari mod ini. Untuk oleng juga udah enak banget dong cuy, nggak ada kekurangan sih menurut saya. Mungkin kekurangannya dan jadi pemasukan cuy, anjay bos. Oke, kita next mungkin cuy ke mod nomor 2. Oke, nomor 2 di sini ada Hino lagi, cuman ini Hino yang kecil cuy, Hino kecil Sugiono bagian atas enggak tuh, dan ini muatan sawit juga, petanya sama cuy, untuk petakannya sama, peta 4. Well drop di sini standar aja, tapi udah keren, bisa didamkan juga, dan sawitnya masih utuh cuy, ketika didam sawitnya masih utuh di sini. Cuman udah keren banget, full animasi, animasi yang tidak kita ketahui. Oh, ternyata sawitnya bisa dihilangkan cuy. Ternyata sawitnya bisa dihilangkan, jadi mantep banget sih modnya cuy ya. Bisa kalian lihat, bisa bak kosong, dan kita coba ke interior cuy. Untuk interior sama sih, spion kanan kiri, ada maps juga, dan ada aksesoris juga di bagian dashboard itu cuy. Udah memberi kesan yang mantep aja sih dari interior mod ini, mod Hino ini. Tapi untuk interior sama dengan mod Hino tadi yang nomor 2 cuy, ataupun Hino yang agak tribal, dan ini Hino yang kecil. Tapi ini yang dam cuy, yang tadi nggak dam, cuman udah joss banget sih gitu. Interiornya nyaman pakai banget, udah realistis, jadi kalian harus nyaman-nyaman sih di mod ini. Karena special mod yang saya review akhir-akhir ini adalah special mod truk terbaik, yang suspensinya nggak terlalu lebay, nggak terlalu renyah, pas-pasan banget gitu cuy. Untuk tarikan juga udah enak, walaupun motornya sawit udah enak, di bagian belakang juga udah ada ukiran ataupun gambar-gambar gitu, corak yang sangat keren banget dan udah joss banget. Di sini saya berada di daerah Padang, kita langsung gaskan aja di sana cuy, ada tanjakan sangat-sangat slow untuk truk geng ini melewati tanjakan yang ada di Padang ataupun dekat jembatan cuy. Dan mungkin thank you aja buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Thank you yang udah support saya. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua, share ke grup Telegram, ke WhatsApp, dan yang lainnya cuy, pokoknya ramaikan. Thank you. See you the next video cuy, dan bye bye cuy.